너무 싫었어. 너무 화가 났고 우리 선수. There's water everywhere when you shower, right? It's okay. It's so dry. Yeah. Is blocking and defending. So we put pressure on them. On. 컨디션 좋아야죠. Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli putri timnas Indonesia ini telah menjadi sorotan media Korea. Sepanjang bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri menjadi pevoli timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub velik yakni Jungkwanjang Red Sparks. Pevoli berusia 24 tahun itu membawa Red Sparks kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea, dan telah memastikan lolos ke babak playoff setelah 7 tahun penantian. Megatron menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Red Sparks musim ini bersama Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Setelah direkrut oleh klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, atlet voli putri asal Jember itu tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Tak hanya bersikap santun sebagai ciri khas orang Indonesia, yang selalu ramah dan dekat semua pemain. Mega juga rupanya menerapkan adab Islam dalam setiap pertandingannya bersama Red Sparks. Hal itu terlihat saat klub asal Daejeon tersebut melawan IBK Altos, Kamis, 1 Februari 2024. Saat time out berlangsung, ternyata Megawati Hangestri menerapkan adab Islam yang juga masuk dalam sunnah Rasul. Terpantau dari pertandingan, time out diambil ketika Red Spark tengah unggul 14-11 pada set pertama. Saat itu, pelatih Red Spark Go Hejin memberikan arahan dengan para pemain yang mendengarkannya sembari melepas dahaga. Megawati Hangestri pun tertangkap layar tengah minum dalam keadaan duduk. Di mana makan dan minum sambil duduk merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan adab minum dalam Islam. Melihat sikap yang selalu ditampilkan Megawati Hangestri itu, akhirnya tidak sedikit orang Korea yang mengikuti sikap terpujinya. Dalam momen time out tersebut, pelatih Red Sparks Ko Hejin memberikan instruksi kepada para pemain termasuk Mega. Yang menjadi sorotan adalah ketika Ko Hejin ikutan duduk dan menunduk, lantaran mengikuti Mega yang sedang minum sambil duduk. Sontak perlakuan Ko Hejin terhadap Megawati itu langsung mengundang decak kagum dari netizen dan penggemar voli tanah air. Terima kasih Coach Ko Hejin karena sudah percaya sama Mega untuk bertanding di Liga Korea, tulis netizen. Terima kasih Coach, karena scouting Anda Mega bisa main di Korea dan membuktikan kemampuannya, ujar netizen. Tapi di balik instruksi Ko Hejin berarti penerjemah juga berperan penting, makanya Mega paham ya, komen netizen. Senang sih kalau lihat orang Indonesia dihargai di negara lain, komen netizen. Baru-baru ini pelatih Red Sparks diwawancarai dalam acara SBS Sport, menceritakan proses memilih pemain asing di timnya, termasuk Megawati. Ko Hejin mengungkapkan fakta soal perekrutan Megawati, ternyata sosok Megalah yang dipilih terlebih dahulu sebelum pemain asing lainnya asal Amerika Serikat, Giovanna Milana. Sementara itu, bonus Megawati Hangestri Pertiwi usai Red Sparks lolos ke semifinal Liga Voli Korea 2023-2024 dilaporkan mencapai 155 juta rupiah. Megawati yang merupakan pemain kuota Asia Red Sparks sukses mengantar tim tersebut lolos ke semifinal atau playoff Liga Voli Korea musim ini. Torehan itu jadi semifinal pertama Red Sparks setelah penantian 7 tahun. Kepastian Red Sparks ke semifinal didapat setelah mengalahkan GS Charlotte 3-0, 25, 13, 25, 21, 25, 19, di Chungmu Gymnasium, Kamis. Kemenangan atas GS Charlotte jadi kemenangan ke-20 Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Dengan meraih rentetan kemenangan itu, Megawati Hangestri Pertiwi bakal menerima bonus sekitar 155 juta rupiah. Dikutip dari situs Federasi Bola Voli Korea, KOVO, pemain kuota Asia dapat menerima bonus kemenangan per pertandingan sebesar $500. Tunjangan kemenangan, $500 per pertandingan, termasuk pajak, gross, opsi terbatas di Liga Voli Korea. Bahkan jika Anda hanya bermain di satu set, maka akan dihitung satu pertandingan, tulis pernyataan KOVO. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri, kini menjadi salah satu pemain penting bagi tim voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengarungi kompetisi V-League musim ini. Penampilan impresif yang ditunjukkan Megawati Hangestri bersama dengan Red Sparks selalu mencuri perhatian pecinta voli.
Duet pemain berjuluk Megatron itu bersama pemain asing lainnya, Giovanna Milana, berdampak positif untuk Red Sparks musim ini. Ditambah dengan kehadiran sang kapten yang baru sembuh dari cedera panjang, yakni Liso, yang semakin membuat tim asal Daejeon ini semakin solid. Trio Mega, Gia dan Liso yang sukses membuat Red Sparks jadi tim yang ditakuti di V-League musim ini. Ketiganya sukses membantu Red Sparks melejit dan duduk dengan tenang di papan atas klasemen. Berkat rentetan tren positif di putaran keempat hingga keenam V-League, Red Sparks kini kokoh di peringkat 3 klasemen sementara. Bahkan usai menaklukkan GS Chalters 3-0 pada Kamis, 7 Maret 2024 lalu, Megawati Hangestri CS memastikan satu tempat di babak playoff. Maka tidak bisa dipungkiri kalau trio Liso Yang, Gia dan Mega menjadi pilar penting untuk Red Sparks. Setelah pertandingan melawan GS Chalters, kini Red Sparks menyisakan 2 pertandingan lagi sebelum memasuki babak playoff. Hal itu menandakan kalau kebersamaan Megawati Hangestri dengan Red Sparks akan segera berakhir. Sebab, pemain voli asal Jember itu hanya menandatangani kontrak selama 1 musim saja, atau 9 bulan lamanya. Bahkan, penerjemah Megawati Hangestri, Kim Yun Sol, pernah mengatakan kalau Mega akan pulang ke Indonesia pada akhir musim ini. Dia juga mengatakan kalau Megawati Hangestri akan kembali bermain di ajang Proliga Indonesia. Sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia tanggal 10 April. Katanya dia langsung main di Proliga di Indonesia dan setelah itu belum tahu, kata Kim Yun Sol. Mengetahui hal tersebut, rekan-rekan satu tim Megawati Hangestri berharap Megatron tidak meninggalkan Red Sparks pada akhir musim. Seperti yang diungkap Gia yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks. Kami sama-sama menjadi pemain asing di sini, dia telah banyak membantu saya entah di dalam maupun luar lapangan. Dia adalah teman yang baik dan saya sudah cukup dekat mengenalnya, kata Gia. Bukan cuma Gia, Park Hyemin juga berharap hal yang sama karena dirinya merasa banyak belajar dari Megawati Hangestri musim ini. Kedatangannya telah memberikan warna untuk tim ini, dia adalah pemain hebat dan saya mengagumi permainannya, saya bisa belajar banyak dari Mega dan dia adalah sosok yang sangat baik, kata Park Hyemin. Sementara itu, Red Sparks dipastikan langsung tampil di babak semifinal atau playoff Liga Voli Korea 2023-2024 usai kalahkan GS Chalters 3-0. Berikut jadwal Red Sparks di semifinal Liga Voli Korea. Red Sparks tampil di babak semifinal setelah menang 25-13, 25-21, 25-19 atas GS Chalters di Chungmu Gymnasium. Dengan kemenangan telak itu Red Sparks berhak meraih poin penuh 3-0. Tambahan poin tersebut menambah jarak poin Red Sparks dengan GS Chalters jadi 10 poin. Liga Voli Korea 2023-2024 sendiri menyisakan 2 pertandingan bagi Red Sparks dan GS Chalters. Dengan tersisa 2 laga, GS Chalters tidak akan bisa mendekati poin Red Sparks guna memaksa semi playoff atau babak perempat final. Red Sparks pun kini hanya tinggal menunggu tim peringkat kedua yang akan jadi lawan mereka di babak semifinal Liga Voli Korea musim ini.